Tim perumus di KPU Jawa Barat ngararancang materi anu bakal diembarkeun dina debat publik Pilgub Jawa Barat dina bulan November nu bakal datang. Dina brona genep jejer anu bakal diembarkeun dina tilu kali debat. Eta debat teh bakal dilakonan tanggal 11, 17, tur 23 November 2024 di tilu kabupaten tur kota. Mapag debat pasangan calon gubernur tur calon wakil gubernur Jawa Barat dina Pilkada Walatra 2024, KPU jeung tim perumus ngararancang jejer sarta patalekan anu bakal diembarkeun jaga. Ceuk Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni, tim perumus anu ngamengku tujuhan anu asalna ti profesional, inohong masyarakat turta akademisi. Narasumber 2 ANG ngawawagan eta tim perumus nyaeta ti pihak Bapeda turta wakil disabilitas. Ya, sesuai dengan KPU 13 dan Juknis 1363, tim perumus itu bisa dari profesional, kemudian tokoh masyarakat dan akademisi. Perpaduan itu yang kami ambil. Tadi masukannya apa aja, Bu, dari Bapeda sama dari disabilitas? Ya, dari Bapeda lebih ke menyelaraskan dan berkesinambungan terkait dengan RPJMD yang ada di Jawa Barat. Sejeroning itu, salah seji anggota tim perumus Yus Fitriadi ngebrehkeun materi debat kuduluyu jeung kerangka pembangunan Jawa Barat boh jangka pendek boh jangka panjang. Dina brona genep jejer utama dina eta debat teh nyaeta tata kelola pamarentahan, sumber daya manusia, infrastruktur, sinkronisasi pemerintah puseur jeung daerah, tatanen sarta inklusivitas. Kalau kemudian lihat tadi paparannya itu semua aspek, dari mulai aspek tata kelola pemerintahan, kemudian sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, sinkronisasi pusat dan daerah, pertanian, termasuk inklusivitas pelibatan program-program ini. Kalau saya lihat itu. Eta debate bakal dikokolakeun dina tanggal 11, 17, turta 23 November 2024. Di tilu Kabupaten Tur Kota, nyaeta Kota Bandung, Cirebon, jeung Bogor. Budi Hartati, Bandung TV.